Kesungguhan dan kegigihan beliau dalam menjaga kedaulatan dan kemakmuran kerajaannya melambangkan kekuasaan wanita Sri Kandi Melayu dengan berpegang pada moto Above the Rest. Kepergian beliau telah menjadi aspek utama Cik Tuan Kembang di dunia bagi menerapkan sifat kegigihan, keberanian serta semangat juang tinggi dalam setiap ahli bilang seni tayangan. Buka barisan gerak! Satu, dua. Kita buktikan. Kita buktikan. Kita buktikan.
Pergi! Bayar aku sahaja, bukan engkau! Jangan cabar aku pun tak! Engkau tidak dihadapi kekuatan, Peta! Baik! Mari sama kau! Barisan para kontinjen membuktikan karakter Putri Wainong Sari yang lincah bersilat gayung dan pantang menyerah. Sifat keberanian dalam dirinya dapat ditunjukkan melalui keris yang dipegang teguh oleh para kontinjen. Dilengkapi dengan tudung merah melambangkan semangat membara dan jiwa setiap anak-anak menanti untuk melumpuhkan ratusan dikian tulang para seteru. Walau hanyalah kertisai seketum bunga, namun beliau ialah cantik sercandi, seri menanti, si Musang Merah. Kontinjen Villa Simon nanti diketuai oleh saudari Siti Farah Batrisha binti Zamzuri, dan pengurus kontinjen Villa Sri menanti ialah Encik Muhammad Razi bin Musa. Thank you.
Kisahnya seorang putri yang cukup arif tentang keperabadian seorang pahlawan. Suratan nama yang molek, Putri Walinong Sari, julukan Sekutu Bunga, hanyalah atas dasar keperupanannya. Pada suatu hari, Putri Walinong Sari terdengar desas-desus tentang kerajaan terbengkalai. Kerajaan yang bernama Bila Seri Menanti menjadi tambatan hati penaung-penaung pahlawan untuk dimiliki. Namun, dalam detik berbicara, Walinong Sari tidak sedar akan saingannya, iaitu kerabat Bunyan. Demi keadilan yang saksama, titian keadilan direalisasikan. Maka, tercetuslah perang kerajaan kesaksamaan. Yeah.
Seri Villa, Seri Astana. Selain itu,
warna hitam yang menjadi asas rekaan busana Wirawati Bila Seri Astana sememangnya mampu menimbulkan rasa gerun pihak lawan. Keris yang terselit rapi menjadi simbolik kepada imej Sri Kanditon Fatimah. Seperti yang kita semua tahu, kisah Sri Kanditon Fatimah yang sinonim dengan sifat ketangkasan, keberanian dan kegigihan turut dijelmakan dalam setiap satu bari ahli Bila Seri Astana. Berpegang pada moto, we are all in together. Bila Seri Astana yang diketuai oleh Ana Najibah binti Nordin, pengurus kontinu Bila Seri Astana ialah Encik Muhammad Syukri bin Yahya.
Si mana nak buat nak? Kami dah bila seriuskan nak? Si yang bentuk kami? Pemilihan wanita ini sebagai Sri Kanti Villa Seri Permai berpegang pada moto surpass the limit. Ahli Villa Seri Permai berjanji dan turut yakin untuk sentiasa memberikan yang terbaik bagi merangkul kemenangan dan kejayaan pada akhirnya. Pengurus Kontijen Villa Seri Permai diketuai oleh Encik Syed Azlan Putra bin Syed Abdullah. Bila kain sudah hitam menawan, kain menari hati menjadi suara.
Bendahara! Bendahara! Tidak!
Apa kau nak? Kenapa kau nak jadikan aku isteri kau? Raja Aceh, kerana kau lebih cantik daripada satu bunga dari kerajaan ini. Tidak! Aku tidak mahu menjadi suami terhormat dari kau. Aku tidak menjadikan tidak. Ayo pulang bersama aku. Tidak! Mampu terus! Jangan kau rasa bar, Raja Aceh. Terus mambang tanah, mambang air dan mambang udara. Aku terus sekarang mambang. Mari lawan bersama aku. Garisan. Begini mana? Sedia. Mantap!
Yayasan Tuan Kuasa Rohani bagi tahun 2022 kali ke-8. Okey, oh, berdoa semua ya. Dengan harapan mungkin putusan akan berbeza, kita lihat. Saya akan sebutkan tempat yang keempat berserta pencapaian rumah dengan jumlah pingat 9 emas, 8 perak, 8 gangsa dan markah yang terkumpul sebanyak 752 markah. Syabas dan tahniah kepada Villa Seri Kayangan. Pula kepada tempat ketiga bagi kejohanan olahraga Sekolah Menengah Sains Tuan Kuasa Rohani kali ke-8 tahun 2022 dengan pencapaian 8 emas, 7 perak, 10 gangsa dan markah terkumpul sebanyak 853 markah. Syabas dan tahniah kepada Villa Seri Astana. Saya akan umumkan Johan keseluruhan terlebih dahulu. Dan Johan keseluruhan kejohanan olahraga Sekolah Menengah Sains Tuanku Ashar Rohani kali ke-8 bagi tahun 2022 dengan pencapaian 9 emas, 11 perak, 12 gangsa dan markah yang terkumpul sebanyak 893 markah. Syabas dan tahniah kepada Villa Seri Perma. Dan dipersilakan Mike Johan Villa Seri menanti dengan kedipan markah sebanyak 883 markah dan dengan pencapaian 10 emas, 8 perak dan 8 gangsa. Itu dia tangisan kegembiraan daripada Haikom Rumah Villa Seri Perma. Cahaya make up juga, cahaya make up. Jangan nangis dulu. Dengan memasukkan Bumi Perak atau Bumi Rumah Burun ya. Villa Seri Perman.